Apa? Untuk embak apa ni? Ayak lah. Ada mu apa untuk ayak? Cerita-cerita. Tak tahu aku boleh tolong. Dia begini. Mu ayak ada mana? Sebab-sebab mu cerita lah aku sikit. Sebab nangis tegak lagi. Gitu. Anak mu pun nangis. Hello everyone, I'm Kira. Hello guys, so hari ni macam biasa, saya tak tahu nak buat konten apa hari ni. Maybe tadi saya tengah fikir nak buat konten apa eh. Macam tak tahu nak buat konten apa, you know, macam lost idea gitu. Tukarilah otaknya. Lepas tu, saya berfikirlah macam konten yang senang apa eh. Macam kena duduk je duduk. Lepas tu siap konten tu kan. Saya fikirlah fikir. Tu terdapat idea, satu idea konten ni. Tapi saya tak tahu lah berjaya ke tak buat konten ni. Sebabnya dia macam kena berlakon sikit. So saya ni malas nak berlakon actually. Tapi tak apalah sebab konten ni macam senang, easy peasy. Tapi nak set up tu susah. Cuba teka-teki konten apa. Saya suka main teka-teki kan. So korang kena layan lah cuba teka konten apa. Teka-teka-teka sebelum sementara korang meneka tu, saya nak top up lipstick. Okay guys, dah dapat ke belum? Tekalah konten apa. Tomorrow. Tak dapat jawab lagi. So, jawapannya adalah konten gitu. So, hari ni saya nak buat, Fira rasa Fira nak buat konten prank nangis depan Ani. So macam saya cakap lah, konten ni dia macam kena berlakon sikit. Kena berlakon, kena guna emosi. Emosi yang tak stable. Masalahnya emosi saya tengah stable. So saya kena fikir ataupun ingat balik benda-benda yang lepas yang menyakitkan. Ha gitu, untuk saya jadi emosi saya tak stable. So saya kena macam kena sedih lah ni. So saya kena ambil mood sedih kejap. Sekejap lagi dah saya ambil mood. So tengoklah macam mana saya prank Ani. Apa reaction Ani kalau saya, kalau Fira nangis depan dia. Mesti korang tertanya-tanya kan. Macam ramai je yang kuas kat Fira prank benda-benda macam ni. Nangis depan dia, pensan depan dia lah. Pensan tak boleh lah buat apa. So kita prank nangis depan dia. Tapi saya tengah fikir nak set up kamera macam mana sekarang. Tapi tak apalah. So kejap lagi kita tengok after reaction dia. Sekarang ni dia tengah dekat office. Office kita orang lah. So kita jumpa kat sana. Okay, let's go. Okay guys, so sekarang ni Fira dah dekat office dah. And saya dah set up dah satu kamera kat belakang tu. Okay, so kita letak mic. Satu mic ni saya letak dekat bawah. Satu lagi, mana satu lagi? Oh, ni. Satu lagi mic saya akan letak, saya suruh kat ni ke bawah tudung ke apa ke kan. So, sekejap lagi saya akan call Ani cakap Fira macam tak ada mood hari ni. Sebab ni Fira datang office sebab Fira nak shoot content je. So, Fira cakap lah Fira tak ada mood hari ni apa semua. And, ya, yeah, kita tengok apa reaction dia kalau kita nangis depan dia. Let's go! Ya, ambil mood ya. Thousand years later. Vamos.
Hei. Wow. Nah. Nak shoot aku. Ha? Nak shoot aku. Yelah. Tak ada dulu mana? Tak apa. Hmm? Ha? Tak ada mood. Buat apa tak ada mood? Buat apa tak ada mood? Jom lah. Ya, tak ada mood gitu. Buat apa tak ada mood banyak lagi. Oh, ya, ya. Hmm? Buat apa? Ha? Oh, ya. Hmm. Oh, ya lah buat apa? Ha? Ada mood apa? Ha? Tak ada mood buat apa? Hmm. Jom lah. Oh, tengah. Untuk yang buat apa ni? Oh, ya lah. Tak ada mood apa untuk. Oh, ya. Cerita-cerita. Tak tahu aku boleh tolong. Hmm? Ha? Nangis buluk dah. Habis buluk buat kamu ni. Ha? Budai. Buat apa? Ha? Aku ada salah aku. Apa tu? Tu kat tak ada sebab. Ada sebab apa? Ada sebab apa? Sebab apa? Hmm? Tak apa apa ya. Okay. Gini. Okay. Kita begini. Moyak dia mana? Sebab dia. Mau cerita lah aku sikit. Sebab tak boleh cerita. Buat apa? Ada orang lain kau jual dengar kau tu mu. Masalah mu. Ya? Ni masalah ke apa ni? Ha? Pasal ke apa? Hmm? Pasal ke apa ni? Hmm? Nangis tak ada sebab kau? Ha? Oh, kalau tak ada sebab aku nak oyak kan ni. Bagi-bagi poin-poin sikit. Hmm? Oh. Ya, dia kalau waktu juga. Aku tak boleh nak masuk capu. Waktu mu kena apa ni? Oh, mu kena selesai sendiri ya. Kau tak boleh nak tolong. Kalau tak minta mu tolong pun. Apa tu? Sebab aku tak ada mood. Sekejap lagi dah shoot. Ya, tak apalah kalau minta tak. Esok lah. Mu balik lah dulu. Tak apa ya aku duduk sini ya aku. Aku shoot dengan boy atas ni. Boy dah datang. Boy dah datang. Kata ni, lah ni nak gimana ni? Healing. Ha? Hmm? Nangis dia lagi. Tak nangis mana tu tengok sini. Hei. Tengok sini. Nangis dia lagi. Gitu. Baru jolok nak nangis. Ni. Ni. Gapa ni? Aduh. Nangis derah kau sikit.
Aku susu. Tak payah buat prank lah budak eh kalau membubung mak depan ni. Ya, aku susu dengan benda ni tadi. Yelah, kenapa lah. Aku keling dah tak ada lagi aku tengok. Ada kan beri. Mu boleh tengok sini eh, ni. Bapak besar lubek eh. Nampak ni, tutup gini. Aduh. Aku cek sungguh lah. Tak enggak benuk mu ni. Sakit eh. Aku lempar kan aku ni. Pecah dari kata mu kan? Okay, cerita dulu aku boleh. Boleh dah. Ni prank apa ni? Prank apa? Prank lagi? Aku gigi mu! Aku nak cuba! Aku dengar tak lah. Janganlah. Kena kreatif awak. Janganlah tahu. Orang nak buat konten susah. Gini. Mu prank orang yang sama pun. Hahaha. Aku susu dah mat tadi. Ya. Aku duduk gini tak ada. Tengok ni mat goyak ni. Buat pusing tak dapat mana. Patah aku duduk gini ni. Aduh kemeri belakang. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Tak ada mu pun lagi. Tahulah dia memang tak ada belas kasihan pun. Kalau saya nangis pun memang gitu. Memang tak ada belas kasihan pun. Tengok. Jangit. Tumpah air. Tengok.
pagi tu. Pasti. Nak jaga nangis je. Ayolah kita tak payahlah prank dia ni. Dia ni tak tahu apa nak ya. Tak kaji serius pun. Jangan. Oh ya, aku sedih ke tak? Duk. Aku sedih ke tak? Duk. Oh ya, satu. Duk. Dua. Muak, aku agak kereta mu. Okeylah guys, carilah kita prank dia. Korang bagilah prank yang takkan datang. Carilah yang unexpected ya guys, untuk saya. Tolonglah Vira eh. Boring. Dia kalau mula prank, mu prank dekat orang yang tak tahu. Eh? Lepas tu mu sama benda, mu nak tahu. Aku tahu. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Sorry lah prank saya tak jadi sangat kali ni sebab dia macam biasalah dia ni. Dia cepat nakak sikit. Tak ada mu, aku tak ada mu dah shoot. Tak ada mu. Itulah reaction Anik kalau saya nangis. Dia tak ada perasaan kan. Saya tak main bunga api lah ke apalah. Bunga api? Hah? Bunga api? Hah? Bunga api gila? Okay, okay. Okay, so bye-bye.